kita akan masuk ke Nepal. Ya. Ada peta lorong Jepang. Ada 21 lorong. Kita akan selesai ke dalam, yuk. Kurang 100 anak janjang lah. Ngos-ngosan juga lah. Wah, aku tahu tinggi. Ada lubang je. Ya, seperti inilah suasana. Dingin sekarang. Ini asli dengan inilah yang asli. Kalau itu sudah dikali. Teman-teman, yang aslinya yang ini tadi keruk, waduh gelap banget. Ada pintu angin tadi. Ventilasi. Aduh gelap. Gelap sekali. Oh.
Gak hidup lampu separuh. Gak hidup sama sekali lampu. Lantainya masih tanah, ini masih asli. Kalau di situ sudah dikasih marmer. Ini ruang ventilasi. Sepenilah aja lah. Kita balik lagi. Dingin banget, sangat dingin. Lembab. Atasnya masih tanah. Ya, masih asli. Lampunya enggak hidup. Lampunya enggak hidup. Iya, sengaja mati. Cepat matian lampu sih. Matian lampu sih. Matian senter. Ini suasananya tidak pakai lampu. Ada satu lorong yang tidak pakai lampu. Tolong lorong ventilasi. Itu masih asli di atasnya. Ini yang sudah dikeruk. Ini yang sudah dikasih semen. Semen ini sudah dikasih semen sampai ke sana. Ini ruang amunisi. Oke, gelap sekali. Sini gelap sekali. Ini ada lampu penunjuk arah tapi mati, tak hidup. Sini. Ini ruang amunisi juga. Banyak sekali ruang amunisi sini. Ini hidup, ada lampunya, tapi di sana gelap sekali. Sama ruang amunisi juga. Oke. Jadi ruang depan ini saling bersehubung, saya satu sama, satu lorong ke satu lorong. Oke, yuk kita pergi ke penjaraan. Ada papan yang kemudian orang siwati. Nah itu terang. Terus kita pergi ke penjara. Satu lorong yang lagi. Gelap. Itu cahaya itu pintu pelarian buat Jepang. Kalau ada tentara Republik yang menyengkrup ngeribap gitu bawah, dia akan ngarip ke barak militer. Pintu pelarian. Barak militer. Yeah.
tadi di 9. Ini roboh. Ini juga ini roboh. Dan ini gak menutup dengan tanah. Ini enggak. Lihat sih. Itu. Kamu juga orang menunjuk. Ini penjara. Ini menuju penjara dan dapur. Akhirnya dapur bukan dapur tapi tempat pemandian. Ayo. Nah, ini ada. Ini penjara. Sebenarnya itu memang di sini. Ini kan doa. Penjara. Sebaiknya kalau teman-teman kesini, tuh lihat, terus jadi tutup pemerintah. Konon jalan ke sana sampai ke rumah Jepang. Rumah Jepang sampai, aduh kok rumah Jepang. Jadi gugup sampai ke Jam Gadang. Tembus ke Jam Gadang kata karena pemerintah ditutup karena takut oksigen nggak sampai. Ini ada CCTV. Ini dia dapur yang dikatakan dapur tapi bukan tempat memasak, tempat pembantaian, tempat mayat taruh di sini dipotong-potong masuk ke situ. Di sini taruh dipotong-potong oleh terang Jepang masuk ke situ. Itu sedulunya setengah meter sampai ke dalam. Setengah meter dalam itu. Oleh pemerintah Bukit Tinggi ditutup jadi sekecil. Karena takut wisatawan masuk ke melihat ke di atas ada ruang pengintaian. Pintu pengintaian, ruang pengintaian. Itu di atas. Lihat, itu ada cahaya sedikit. Pengintaian. Tempat mayat. Yang Romusa kemarin. Ya. Tempat mayat di sini. Dipotong Jepang, dimutilasi, masukin ke dalam. Sampai di sungai ini, Malaysia. Kalau pergi ke sini, sebaiknya menurutkan doa. Soalnya suasananya lain, dingin sekali.